kan terkait dengan adanya aksi tadi dan? Iya, aksi tadi tentunya kita apresiasi di sini. Apresiasi mengapa? Karena dari rekan-rekan aksi pada hari ini tentunya mendukung tentang proses penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan kejadian pengerusakan di salah satu kampus yang ada di Pamekasan. Ada berapa orang dan yang sudah yang diamankan saat ini sementara itu 2 orang dan ini tidak menutup kemungkinan nanti terus kita kembangkan. Itu korlap apa penanggung jawab yang diamankan saat ini? Kalau yang dilaksanakan yang melakukan pengerusakan pada saat kejadian. Statusnya dan sekarang untuk 2 orang itu? Untuk 2 orang itu statusnya ya sebagai tersangka. Tersangka sudah ya. Sebelumnya apakah dilakukan pemanggilan terhadap korlap aksi dan juga penanggung jawab termasuk inisiator dari gerakan tersebut dan? Jadi kita dari laporan yang ada dan juga dari pemeriksaan saksi dan juga alat bukti yang ada itu setelah kita gelarkan itu tentunya kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan juga langsung kita laksanakan penangkapan karena eskalasi dari kasus yang ada. Dan LP dari pelaporan itu apa? Ya? LP dari laporan itu isinya apa? Apa khusus pengerusakan fasilitas atau semua pendemo? Itu pengerusakan fasilitas. Nama pelapor siapa, Dan? Ya? Nama pelapor. Maksudnya biar di berita juga jelas, Dan. Itu Bapak M. Kosim. Oh, langsung Pak Rektor ya? Iya. Oke. Dan, yang dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka itu kapan? Itu harinya? Senin. Langsung dua-duanya hari Senin ya? Iya, dua-duanya. Inisial dan? Inisial itu IF dan DA. IF dan DA ya? Laki-laki semua ya? Jadi tersangka setelah saat itu atau setelah beberapa hari setelah itu ya? Kenapa? Ditetapkan jadi tersangkanya. Hari Senin pagi langsung. Iya. Kenapa? Terima kasih, Dan. Ini semua kita gelarkan dulu. Iya. Setelah kejadian berarti. Dasarnya apa? Setelah kejadian berarti ya. Kejadian apa itu? Setelah kejadian pembakaran kemarin itu ya. Iya. Iya dong. Kan yang melakukan itu aksi itu ataupun kerusakan itu. Tidak ada saksi-saksi yang lain. Kita kembangkan terus nanti, Mas, ya. Tidak ada saksi-saksi yang lain selain yang 2 orang itu. Ya ada dong. Kalau saksi lain kan ya terus kita kembangkan. Mohon izin tuh, kenapa kok 2 orang itu yang sekarang yang pertama kali di itu atau ada bukti-bukti yang dimuatkan ke 2 orang itu? Oh iya. Awalnya. Kalau bukti-bukti ini sebenarnya bukan hanya 2 orang itu. Makanya saya bilang tadi masih proses ini. Kebetulan ya secara kasat mata 2 orang itu yang secara terang benderang melakukan pengerusakan. Anu seperti pembakaran itu kan ya berarti ya, pembakaran pos satpam itu ya. Iya, ya itu kan pengerusakan termasuk pelemparan maupun pembakaran. Sebelum pelaporan apakah sudah ada pemanggilan terhadap korlap aksi dan sebelum ada yang melaporkan aksi tersebut? Ya enggak dong, kita kan dari ada setelah ada pelaporan baru kita tidak lanjuti. Oh. Jadi komandan sempat menyebutkan apa istilahnya ada kader A, kader B dan lain-lain. Gimana? Terkait kader tadi. Iya, di sini kan saya tidak tahu. Ini kan aksi massa ini dari apa tadi katanya? Dari aliansi. Mahasiswa Yain. Yain Madura gitu kan, ada sih solidaritas. Kita tidak melihat dari pihak manapun, dari kader manapun. Apa ada kemungkinan akan memanggil korlap aksi? Itu kita tunggu saja nanti ya. Karena ilmunya tadi pengerusakan itu. Iya. Bukan demo kan. Targetnya untuk menyelesaikan semua tersangka yang bisa dipanggil semua kira-kira. Ya tentunya ini ya. Memang itu pengerusakan. Tapi kan di situ kan tentunya ada yang menyuruh atau mungkin nanti ini ada yang menyuruh melakukan. Nah, itu nanti kita kembangkan terus, Mas. Berarti otak pelaku utamanya yang menyuruh belum ketangkap ya istilahnya ya. Iya, masih proses ini. Oke, siap. Ya. Iya, Mas ya. Terima kasih. Atas nama siapa dan lengkapnya dan siapanya? Sampean AKP. Saya AKP Tommy Prambana, SIK MHMSI. Oh, siap. Ya. Terima kasih dan sebelumnya Kapolsek Galis di Bangkalan. Siap. Makasih dan. Makasih ya.